Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Dato' Ramli MS tampil memperbetulkan salah sangka yang dinyatakan oleh penyanyi Aina Abdul terhadap kenyataan mengenai penyanyi perlu mempunyai album. Ramli berkata sebab utama dia mengutarakan tentang keperluan pembikinan album adalah disebabkan untuk kesenangan penyanyi itu selain kelestariannya dalam industri musik. Apabila saya mengatakan penyanyi perlu ada album, apa yang saya maksudkan adalah modul penghasilan single sebenarnya adalah satu modul yang tidak boleh digunapakai. Apabila penyanyi merekamkan album, ia sekaligus memberi jaminan kepada dirinya untuk tempo mungkin 40 tahun akan datang. Contohnya, jika penyanyi rakam satu single setahun, dia perlu ambil masa 15 tahun untuk dapatkan 15 lagu. Sebaliknya, jika buat album, dia mungkin rakam 13 hingga 14 lagu untuk album itu dan memerlukan sekitar 5 tahun untuk dapat 60 lagu. Dalam 60 lagu itu, mesti ada sekitar 15 lagu yang hits. Jadi 15 lagu ini yang akan menjamin kerjaya kamu pada masa akan datang. Tengok Sheila Majid, Jamal Abdillah dan Ella, mereka sudah tidak merakamkan album sekarang sebab mereka dah buat benda ini 30 tahun lepas. Dan apabila anda ada 15 buah lagu konsert, anda tidak akan pernah gagal, katanya. Dalam masa sama, Ramli turut berpesan kepada Aina supaya belajar serba sedikit tentang bisnis music selain menahan diri daripada terkesan dek kata-kata tidak baik yang dilemparkan oleh peminat. Ramli juga meminta agar Aina sentiasa percaya diri dan tidak mendengar kata-kata mana yang mungkin keluar daripada bayangan-bayangannya sendiri. Bayang-bayang jangan dengar sebab diri dia mungkin keliru. Bayang-bayang dia mengatakan, kau gelakkan aku, tapi bayang-bayang itu milik dia. Perlu tegas dan ingat yang dia bayar bil dan mencari rezeki. Aina, listen. Jangan pernah dengar apa yang orang katakan. Positifkan diri kamu. Kamu buat baik atau tidak, mereka akan sentiasa negatif. Tak perlu ikut apa yang penonton cakap. Mereka ini semua takkan suka kau, Aina. Kau buatlah baik, kau dermalah kepada Palestin. Itu pun mereka cakap nak menunjuk. Padahal kau ikhlas. Benda ini kena kawal, katanya lagi.